Ya dia mantan aku. Kenapa dia bisa datang ke sini? Kenapa dia masih bisa bilang kamu bantuin aku? Kamu kan pacar dia. Gabby, mending kamu pergi deh. Kita udah putus juga, ngapain juga sih? Gabby. Aku masih sayang sama kamu. Oke, okay. Gabby ini pacarnya, mantannya pacarnya Dani. Aku mantan. Pacarnya dia. Pacar apa mantan? Mantan, gak ada pacar. Oke, okay. Putusnya kapan? Udah lama Mas Uya. Hah? Tapi aku udah hampir putus sama kamu. Oke, okay. Sekarang kamu kenapa minta tolongnya sama si Melisa? Ada apa pacarnya sama ini? Karena dia itu pacarnya Dani. Gue jangan ganggu lagi Dani kan? Oh, bilang gimana? Udah. Sini Mbak gue. Oh, dia nyamperin lo? Iya, biar gue enggak ngeganggu lagi oh, Dani. Oh, dia meringatin lo nih. Marah-marah ke lo. Iya. Ya. Oke. Okay. Terus? Oke, okay, tenang. Makanya tenang. Ngomongnya. Oke. Okay. Ya, makanya sebetulnya apakah video ini bisa menjelaskan semuanya? Karena kita punya video lanjutannya. Check it out. Mulai hari ini aku enggak mau lagi sama kamu. Kenapa ya? Udahlah, pokoknya aku pengen putus sama kamu. Aku udah gak suka lagi sama kamu. Aku gak mau putus sama kamu, aku masih sayang sama coba, kamu. Coba kamu sadar dong, kamu itu gak sepadan sama dia. Makanya aku mau putusin kamu. Salah aku apa sama kamu ya? Kamu gak sebelaga nangis gitu deh. Aku gak bakal kasihan sama kamu. Kamu ngapain tuh lambar-lambar itu? Aku gak mau putus. Lo gak perlu tahu gue siapa, dan mulai sekarang lo jauhin dia. Dia pacar gue! Aku gak mau putus ya. Aku intinya aku mau putus, sudah udah. Aku gak mau. Udah. Artinya benar kalau dugaan Adele, Dani selingkuh dengan Melisa. Ya. Dia siapa? Hah? Dia siapa? Pacarnya. Hei! Udah. Jadi selama ini lo ngeduain gue? Kan kita udah putus. Udah kamu gak usah ngomel-ngomel. Bukan dua. Kamu tuh udah tiga, salah. Tiga. Udah lah. Aku gak ada salah. Siapa yang salah? Gimana nih, Mi? Kalian aja mau bertiga. Di? Aja ya. Terus selama ini gue? Iya. Gak ada. Udah. Set. Stop. Umi gimana Mi, seorang laki-laki yang meninggalkan. Ntar dulu, Mak pengen nanya nih. Sama si Dani tuh. Dani, lu mutusin si Neng yang ini nih, siapa sih namanya? Gabby. Ada salahnya gak itu si Neng? Main lu putusin gitu aja. Gimana ya, gak ada salah sih, cuman saya udah gak ada rasa lagi. Kan rasa gak bisa dipaksain. Begitu. Jadi Umi, karena dia selingkuh. Biar gak ada salah kalau udah kagak demen, kalau bahasa Umi mah langsung putusin aja begitu. Iya. 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 Ganteng. Lah, kalau memang begitu ngapain lo dulu demen sama dia? Coba. Enggak lah, gimana buat ya? Buat jajakan doang. Emang udah gak ada rasa, Mi. Gak bisa sih paksain. Emang udah gak ada rasa. Sama aja, ya, Mi. Saya bukannya belain cowok ya. Kalau kita mau beli mobil, kita kan test drive dulu. Yeay, sama aja. Kagak bisa. Emang pada buat mobil ya? Kagak sama mobil. Enak aja sembarang. Ayo. Sekarang gini, saya misalnya pendekatan sama Sylvia. Iya kan? Misalnya saya. Terus ternyata di tengah jalan saya menjelang nikah, saya gak cocok sama dia. Kan kita gak jadi apa-apa, Mi, daripada dipaksain. Iya, tapi kan setidak-tidaknya harus ada salah dulu. Masa kagak ada salah, kagak ada apa, langsung diputusin tapi itu aja? Tapi kalau daripada dipaksain. Ya. Emangnya mau dijajal begitu doang kayak mobil? Gimana? Gak bisa, ini bener-bener gak bisa pergi gitu aja. Oh ya udah kita nikah kalau gitu. Enak aja ya Umi.
Wah, kita beda prinsip kalau gitu. Iya. Kalau masuk laki-laki yang lihat emang selalu beda prinsip. Iya. Enggak ada yang beli satupun. Iya, jadi nyobain doang. Udah, lu disamain sama Bemo. Sekarang ini, tapi Melisa pertanyaannya, berarti lo udah lama berhubungan sama Dani? Iya dong. Iya sih mas, tapi ya kan? Sekarang, Dan, coba lu katanya mau nunjukin ke gue. Nunjukin apa? Nunjukin apanya, Dani? Nunjukin, karena dia katanya mau nunjukin ke gue itu kalau dia benar-benar sayang sama gue. Dan dengan cara? Sama gue. Kamu kok tega ya, banget? Ya gue udah ngasih persyaratan sama dia. Yang pertama. Oke, okay. Gue akan lakuin satu. Yang pertama, Del. Mulai hari ini, aku enggak lagi sama kamu. Melisa, kok kamu kayak gitu? Mulai hari ini, kita putus. Dan kita enggak ada hubungan lagi. Ingat itu ya. Kamu beneran? Kamu beneran mutusin pacar kamu buat Melisa? Iya. Kamu dulu aja pacarnya dia diambil. Balikin jam tangan itu sekarang. Balikin, ini aku balikin nih, lihat ya semua ya, ini dibalikin nih. Balikin. Nih, balikin. Duitnya? Dan uangnya nanti. Setelah, kapan? Sekarang. Setelah Melisa manggung. Nanti aku dapat uang. Melisa manggung? Karena aku ada manajer dia. Kamu manajer Melisa? Iya. Sejak kapan? Udah lama, kamu gak perlu tahu deh. Gak usah deh, yang penting kita udah putus, udah habis hubungan sini ya. Wah kamu okay? Jadi cowok kurang juga. Hei, anak muda ingat karma. Ya, syarat selanjutnya? Oh, ada lagi. Syarat selanjutnya apa? Oke, syarat selanjutnya ya aku jujur. Selama aku pacaran sama kamu, aku cuma punya dua cewek, Adele sama Gabby. Tiga kali jadinya 1, 2, 3. Ya, selama pacaran sama dia, lo. Cuman selingkuhan doang. Cuma itu doang. Terus? Cuman. Dan syarat terakhir, kamu yang jadi satu-satunya. Aku sayang kok sama kamu. Di? Ya. Ogah Mas Uya, ya Allah. Enggak, aku gak bisa. Mana 10 jutanya? Mana? Udah nanti pas aku ganti. Nah lo dari mana? Kita. Mulai, tenang, mulai detik ini dia aku pecat jadi manajer aku.